Ini adalah makam maling di mana tadi siang telah kejadian ya, maling dipukulin sampai hancur, bahkan sampai digeret sama mobil. Ternyata dia itu tidak mati juga, teman-teman, karena dia itu mempunyai ilmu hitam, teman-teman. Saya tidak tahu ilmu hitam itu jenis apa, saya kurang tahu ya. Intinya saya sudah izin sama keluarga, saya pengen mencoba uji nyali di sini ya, teman-teman. Ini sampai pihak kampung saja, ini makam ini ditaruh di paling ujung, teman-teman ya, dimana paling dekat sama sungai, teman-teman. Jadi nggak ada yang mau ditempatin. Saya kasihan sebenarnya, makanya saya ini coba temenin malam ini ya. Ada apakah? Karena sejatinya ya, ilmu hitam tidak akan hilang atau lenyap, karena orang, biarpun orangnya udah meninggal, tapi ilmunya tetap ada, teman-teman. Oke ya, sebelumnya menjaga privasi, saya akan tutupin nama dan BIN dari makam ini ya, takut ada kesalahpahaman. Lebih baik saya tutupin dulu ya, teman-teman ya. Saya membawa kantong plastik ini, saya siapkan dari rumah. Oke ya, langsung saya tutupin saja. Oke teman-teman, udah saya tutupin ya. Semoga saja tidak terjadi apa-apa, karena sosok ilmu hitam itu pasti akan kembali ya, biarpun orangnya sudah meninggal ya. Buat teman-teman yang suka ilmu hitam, coba lihat saya ini, aksi saya. Semoga malam hari ini dia tenang ya, tidak ada apa-apa di dalam kuburnya ya, teman-teman ya. Nanti rencananya kalau itu saya akan doakan ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya karena saya duduk lama, ini saya mau ngerokok dulu, teman-teman. Ini ngerokok dulu ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Coba saya lihat sekitar ya, teman-teman. Tuh, ini paling ujung, teman-teman, dekat ke sungai. Oke, teman-teman, saya lihat kamera dulu, pastikan terlalu ngerekord terlalu lama, takutnya mati ya kameranya ya. Oh iya, ini masih.
Gak ada suara apa-apa ya teman-teman ya. Saya cek sebelah dulu ya teman-teman ya. Tuh ya, ini udah paling ujung. Bawahnya ada kali teman-teman. Saya merasa ketarik ini. Lihat teman-teman. Aduh. Astagfirullah, teman-teman. Dia mau keluar teman-teman, saya bantu. Dia mau disempurnakan ya teman-teman ya. Saya mau cabut ilmu hitam dia ya, kasihan ya. Aduh, dia minta tolong teman-teman. Astagfirullah. Keras banget. Astagfirullah. Oke teman-teman, ini adalah mayatnya ya, minta saya sempurnakan ini, saya copot ilmunya dulu, ilmu hitamnya ya, kasihan ya. Aduh. Auzubillahi minasyaitan. Mana ini mukanya? Oke, saya doakan teman-teman.
Oke, teman-teman ya. Dia bangkit, dia mau di minta didoakan ya, dibuang ilmu hitamnya. Dia cuma pesen banyak hutang suruh dikembalikan ya, disaurin hutangnya ya. Oh ya ya teman-teman ya, bagi yang mempunyai ilmu hitam ya, tolong segera dibuang ya. Terima kasih, saya langsung pulang lapor ke RT dulu ya teman-teman. Hormat saya, Ganesh Tioko.